justru mempengkotakkan sedihkan keadaan sedia ada ni telah meniupkan roh khawarij dalam kalangan rakyat Malaysia. Surah An-Nisa ayat 59, saya baca, dan bermaksud yang membawa maksud. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil-amri di antara kamu. Isu makin hari makin banyak, tapi yang serius, saya nak habak kat tuan-tuan, 2-3 hari lepas, ada seorang ahli parlimen DAP mengulas, mentafsirkan ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah. Betul tak? Nama apa tau? Nama apa? Tahu tuan-tuan, beberapa tahun lepas, ada seorang pemimpin Cina Indonesia. Pemimpin tu nama Cinanya Ahok, nama Indonesianya Dasuki. Dia pernah jadi timbalan gubernur Jakarta. Dalam kempen pilihan raya, dia telah membaca surah dan ayat yang sama Al-Maidah tentang ketaatan kepada Allah, kepada Rasul dan kepada Ulil Amri. Diulas, dihurai dalam konteks Indonesia. Seluruh rakyat Indonesia keluar berhimpun di Jakarta membantah keceluparan Ahok bermain dengan ayat Al-Quran. Ahok kena penjara 2 tahun, tuan-tuan. Di Malaysia, zaman Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, Howard Lee mengulas ayat Al-Quran. Ada seorang ustaz tegur, tak boleh, kamu tidak Islam, tak boleh memetik Al-Quran yang kau suka kamu, kerana bukan kamu ada disiplin dalam menghuraikan ayat Al-Quran. Ustaz tu kena panggil dengan polis, bos. Ini yang nak marah ni. Patut orang yang kena, orang yang kena. Ni bahaya liberalisme. Mengendurkan semua seni-seni yang kita ada. Ni semua ni dikendurkan seni-seni yang mengukuhkan kedudukan Islam, Melayu, keharmonian, kesatupaduan ni di Malaysia ni. Pasal Cina pun, tak Islam pun, hang boleh baca, hang boleh ulas, ikut suka hang. Agama kita ni telah diliberalkan. Saya pun tak berani, oh tuan-tuan. Tuan-tuan pergi cari ceramah saya. Bila masa saya pergi ulas, duk tafsir ya Quran. Pasal bukan saya, saya bukan bidang tu. Walaupun saya boleh. Pasal saya Islam, saya Muslim, saya mengaji ya sikit sebanyak. Tapi dah kerana saya tak ada disiplin ilmu yang khusus untuk mengulas ayat-ayat Quran dan hadis, maka saya tak buat. Dia ni mucat pun tidak. Oi, kalau aku kata teruk ni. Hampir tahu dah aku nak kata apa. Semua orang ni tahu saya nak kata apa. Tuan-tuan fikir sendiri ya. Berani dia pindah oleh ayat Quran, ayat suci Al-Quran. Oh, nanti akan kata sebahagian pada ahli-ahli yang mempunyai pemikiran liberal ini, dia kata biar pergi ya. Kurang-kurang dia mengaji ke Al-Quran. Oi, pelan bapa hang. Hang bodoh. Quran ni Tuhan Allah Ta'ala turunkan penuh kesucian, kemuliaan. Dia ada disiplin untuk menghurai, untuk menterjemah, mentafsir, menghurai dan diajarkan kepada orang. Ada disiplin mengaji 7-8 tahun, kulit ni pergi kulit ni. Tu pun kena balik, talaki lagi baru boleh mengajar. Ni apa pun dah alih batal pun dah tahu. Tak apa tuan-tuan, bawah Anwar Ibrahim siapa nak ulas apa, tak ada disiplin, ikut suka hampa, hampa buat. Ini kerajaan liberal. Bayar tak? Bayar. Kalau kita tiupkan bantahan, 1 juta orang berimpor Kuala Lumpur minta Holy bertobat. Tarik balik tafsir dia tentang ayat surah Al-Ma'idah. Dia riuh tak? Dia jadi riuh tuan-tuan. Jadi isu sensitif 3 hal yang nama satu masuk dalam Lucy. Tapi kita tak boleh buat. Dia kata tak boleh 3 hal. Kalau parti kerajaan boleh, pembangkang tak boleh. Saya tak kata apa pun depan report.
3 pagi kena cukup. Muka saya kata apa malah. Apa bisanya balik? Ha 3 pagi. Ha. Ku kajak lah holy. Pasal apa dia berani jadi ku kajak tak tu? Pasal apa dia berani ku kajak? Pasal apa dia berani tafsir Quran? Pasal kebenaran dan kebatilan telah bersatu. Anwar Ibrahim dan Zahir Hamidi telah jadi guru dan murid. Mereka telah cemerlang. Tak ada patah larang apa dah. Hang sumpah, hang buat pengakuan di depan orang ramai. Wallahi wa tallahi wa billahi, sumpah dengan Allah, no Anwar, no DAP. Tapi lepas tu boleh langgar. Maka Islam yang kita junjung, yang kita agung-agungkan ni boleh ditafsir oleh siapa pun. Ni bahaya pemikiran kerajaan liberal pimpinan Anwar Ibrahim. Jangan sampai melarak main belah ni tuan-tuan. Jangan. Sampai jangan beri kalah perangai ni, bagi menang. Jangan buat perangai ni. Liberalisme ni telah mencengkam kita. Zaman kita ni bolehlah kita turun cakap, tuan-tuan, tafsiran Al-Quran hanya boleh dibuat oleh mereka yang layak, yang ada kemahiran, ada ilmu, ada disiplin, yang dipelajari secara teratur. Orang ini ada otoriti untuk mentafsirkan Islam, Quran, hadis. Kita boleh tolong abang. Satu masa nanti, apabila liberalisme telah menguasai semua pemikiran umat Islam di bawah pemimpin-pemimpin yang hanya menjaga kepentingan diri, politik pribadi, kaum puak, selamatkan diri, maka dibebaskan, siapapun boleh bercakap tentang apa saja. Jangan sentuh 3R yang ikut tafsiran kami. Oh, itu tak masuk 3R rupanya. Bahaya tuan-tuan menanti kita di depan. Esok siapa pun boleh hulai. Oh, aku takutlah. Bahaya tuan-tuan. Hak paling besar, paling kita patut sayang, paling patut kita rasa cemburu, kalau siapa-siapa menyentuh agama dan akidah kita. Betul tak? Mana boleh hamba buat lebih kurang. Ni saya duk ceramah ni. Bila kita menyatakan penentangan kepada keceloparan Hawali, kalaulah esok depa kata ini penentangan, kerana kawan tu dah baca baik tak baik tuan-tuan, yang kenalnya aku, hak kita marah tu kena, hak dia buat tak apa. Ha ni zaman Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Benda yang kita cakap ni besar. Sekarang ni mungkin tak nampak lagi. 10 tahun akan datang. Yang piduk mengajak ke masjid ke ni barma ni apek. Tuan-tuan bayang tengok apek tu keluar penek piduk mengajak ke masjid. Ha, eh boleh. Tu awak lima lah. Ha, salah tak malah. Kalau kita tak bantah kejeluparan ni, dia akan berlanjutan. Dia kata kawan ni mengaji di Oxford. Kemahiran dia macam-macam, ada 7 ijazah, 7 degree, ada master, ada PhD, tapi dia Cina. Dan dia ada kebolehan tafsir Quran, dia memang mengajar di masjid kita. Ha mampu? Cerdik tuan-tuan, ada bidang. Cerdik, pandai, ada bidang dia. Ada Toto Imam dia mengajar tafsir kita, SPM pun tak ada. Tapi dia pandai dalam bidang tu. Kita yakin kepada dia. Kawan tu mengajilah, ada master, ada PhD, apapun. Tapi bukan bidang tu. Tak boleh. Ha ni tuan-tuan pegang betul-betul. Jangan langkah petak kawan. Hang pandai tapi bukan hang pandai semua benda. Sebab saya pun pernah mimpi Nabi Muhammad. Dalam mimpi saya tanya pada Datuk Tuan Ibrahim. Datuk Tuan Ibrahim kata, ya mesti dia ada, dia bukan kira bangsa, dia tengok orang yang siapa yang baik, yang
dia mesti ada gorila. Tapi waktu saya mimpi, bukan sekali, banyak kali dia mengaku beliau adalah, dia kata saya ini Nabi Muhammad. Jadi itulah saya nasihat. Kalau Islam nak tegakkan dalam Malaysia, mestilah kita kena import, pasti pas. Kita berjuang bersama-sama. Ada Cina, ada pakat PKA, ada juga DAP, baca Quran, baca hadis. Walaupun dia baca tak betul pun tak apalah. Tapi baik dia baca daripada UMNO tak baca langsung. UMNO ni Islam yang bodoh. Tak baca Quran, tak baca hadis. Mari DAP dengar Pakatan Rakyat, hak baru saja kenapa boleh baca Quran, boleh baca hadis, boleh merujuk. Soal jujur tak jujur tu dalam hati dia. Tapi paling kurang dia boleh merujuk kepada sumber-sumber Islam dan bercakap tentang soal keadilan, bercakap tentang buruknya Rasulullah. Putu Jaya. Kita kami satu contoh kembacit kebijaksanaan masuk ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah ayat 83 dan berbicara kepada manusia dengan baik. Masuk ayat ini berbicara secara baik, iaitu bijaksana kepada manusia yang terdiri dari orang Islam. Bukan Islam, bukan kepada orang Islam sahaja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ganti UMNO, pas ganti UMNO, tiada masalah. Tiada masalah, jangan risau. Ya, betul. Dabil. 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 Boleh ambil tangan. Okey, alhamdulillah, insyaallah. Jasa kalah. Dabil. Saya nak baca satu surah Al-Hujurat ayat 13. Ini yang saya bersama dengan Perikatan Nasional sekarang dah, khususnya dari PAS, di mana Al-Hujurat ayat 13. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami telah mencipta kamu dari lelaki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kamu sebagai berbagai bangsa dan bersuku pua, supaya kamu berkenalan dan beramah mesra antara satu dengan lain. Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwa di antara kamu, bukan yang lebih keturunan atau bangsanya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui, lagi Maha mendalam pengetahuannya akan keadaan dan amalan kamu. Ini ayat jelas. Tak perlu tuan-tuan dan puan-puan, khususnya kaum India, takut dengan Perikatan Nasional. Heboh pasal orang bukan Islam baca Quran. Tak ada cerita lain. Memfailkan saman, buat report dan sebagainya. Kerana apa? Kerana pihak pembangkang yang baca Quran. Kalau orang dia baca Quran tak apa. Eh? Cerita tentang YB Nga tadi. Nga Koming apa nama? Eh? Nga Koming. Ha, silap kita ingat. Fung Kiong. Eh? Nga Koming. Dia baca ayat. Masing-masing pun sibuk kata haram baca Quran. Haram tak boleh baca Quran. Yang ambil dua ni fatwa tak sama.
Apa yang dinyatakan oleh ulama-ulama muktabar, mereka ni orang bukan Islam hanya tidak dibenarkan memegang Quran. Sebagaimana orang Islam juga. Kalau berhadas, tak boleh pegang Quran. Kalau baca dan tidak niatkan untuk memutarbelikkan fakta Al-Quran, tak salah. Kalau baca diterjemahkan dengan betul, tak salah. Ini marah pula baca Quran. Dahlah kita tidak perkenalkan orang bukan Islam dengan Islam, dengan kitab orang Islam, tidak didakwahkan untuk mendekati apa dia kalam Allah, ayat Allah. Mudah-mudahan mereka mendapat hidayah, gilazang dah pula. Inilah yang kita sedih ingat tengok orang-orang UMNO ni. Dia tu sendiri pun tak mahu ajak orang bukan, tasah kata ajak orang bukan, dia sendiri tak mahu mendalami Al-Quran. Orang lain yang nak baca tu dia tumpang susah. Tanyalah mana-mana ulama', bukalah kitab-kitab fiqh. Dalam cerita-cerita sejarah, banyak berlaku musuh-musuh Islam membaca ayat Quran. Pernah seorang Kristian Nasara di zaman Nabi SAW menanya Rasulullah SAW tentang beberapa ayat di dalam Al-Quran. Dan Nabi dapat menjawab ayat-ayat tersebut dengan tepat. Nabi tak kata pun, apa mungkin baca ayat Quran? Tak boleh, tak boleh, tak baik. Nabi tak kata gitu. Ada beberapa orang pemuka Yahudi datang berjumpa dengan Nabi SAW dan membaca beberapa baris ayat dalam surah Al-Kahfi. Minta Nabi jawab, siapa Zulkarnain, di mana benteng Ya'juj Ma'juj, daripada ayat ni kalau tahu, kami nak masuk Islam. Nabi jawab, dan mereka masuk Islam. Nabi tak kata, apa mungkin baca ayat? Tak boleh ni. Salah pada akal. Nabi tak kata begitu. Nabi jawab. Daripada sinilah ulama-ulama kata, tidak salah. Orang-orang yang bukan Islam baca Quran, apatah lagi jikalau diterjemahkan dengan betul dengan tujuan supaya mengingatkan manusia kepada Al-Quran. Kerana tidak ada kalam yang benar dapat mengatasi kebenaran kalam Al-Quran, kerana ia adalah kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lepas tu dia kata, itulah tajwid tak betul. Dah muncul lah. Mudah betul tak tajwid? Nah, di Al-Quran ni bahasa Arab. Hak sebutnya orang Arab. Betul. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Sesungguhnya kami, kata Allah, kami turunkan Al-Quran ini Arabiyyah. Orang yang belajar Arabi saja dapat menyebut kalimah Quran dengan betul. Orang Melayu sebut tak betul. Dia kata tu, dia kata salah. Tajwid tak kenalah, macam-macam. Dia cari had, cari nyakit saja. Bila kita kata gini, dia kena kot ni. Kita kata kot ni, dia kena digi tajwid dah pula. Dah mu belajar tak tajwid? Mu pada alik betul, bubang bulu kening. Dia kata bukan surah Al-A'raf, dia salah sebut surah Al-Aura. Mana dia sebut? Dia tak sebut surah Al-A'raf. Diri kata pula dalam apa surah Aura. Mana ada surah Aura? Cerek Aura dia. YB bukan Islam ni. Kita tak suruh dia baca Quran. Tidak ada pun daripada pimpinan mana-mana arahkan dia baca Quran. Itu kehendak dia sendiri. Setelah dia berkawan dengan orang-orang Islam, dia berasa ingin nak membaca satu baris daripada ayat Quran yang menjadi panduan bagi orang Islam. Mudah-mudahan orang Islam mengingati ayat tersebut, tu saja. Tak salah. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah yang dibaca, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tu saja. Nak kata lari tadi, dia nak guna ayat Quran. Sepatutnya guna lama dah. Itu kesan, kesan apa gelombang kebangkitan Islam sekarang. Tak apa dah, dia nak guna, dia punya pasal. Salah tafsir itu dia punya pasal. Tapi nak baca Quran itu ada apa? Beliau menyifatkan perkara itu dibesar-besarkan sebagai isu politik kerana ia dilakukan pemimpin bukan Islam.